Terus terang, saya pribadi baru dapat yang warna kualitas gini ya ini. Oke, Om Yaga, kita ketemu lagi Om ya. Iya. Seperti biasa, kita mau update untuk batu permatanya. Nah, kali ini ada apa aja nih Om? Saya punya koral varian warna Saphira Marubi yang berbagai macam origin Om. Waduh, jadi ini unik-unik originnya. Unik-unik originnya, si Saphirnya. Kita lihat satu-satu ya Om ya? Iya Om, silakan Om. Kita ke koleksi cincin yang pertama dengan warnanya terlihat merah ya? Merah. Ini apa nih Om jenisnya? Itu koral, cuman ya, lebih dominan ke orange. Jadi ini orange koral dengan warna ada kemerahan ya Om? Agak kemerahan merah. Dan ini size-nya juga buat ngantor bagus ya Om ya? Buat kantor, buat kapel gitu ya Om ya. Dan yang penting warnanya nih, manggil ya Om ya? Manggil, cakep. Ring juga sudah perak ya Om? Perak. Natural orange coral, ya warnanya orange kemerahan. No treatment, 1 krat pas. Oke, harga Om? Itu 1.500.000. 1,5 juta. Silakan teman-teman, orange coral dengan warna orange kemerahan 1 kratan. 1,5 juta rupiah. 1,5 juta. Kita ke koleksi cincin yang kedua dan di sini terlihat bias dua warna ya Om ya? Iya betul Om. Nah, tapi ini jenisnya apa nih Om? Itu sama marjan, cuman warnanya pink. Oh, dominan pink. Dominannya pink Om. Oh. Rada aneh lah pokoknya warnanya. Ini ya, ini kualitasnya bagus, glossy soalnya. Glossy, porcelainnya cakep ya. Nah, betul. Oke. Masih jenis yang sama yaitu coral, namun yang ini masuknya ke warna merah muda ya, pink. Iya. Ring peraknya nih bagus nih modelnya Om ya, cakep. Iya, handmade itu Om. Sesuai Om ya. Sesuai, Bang. Natural pink coral, no treatment juga warna pink, 6,36 karat harga. 2,5 juta aja. 2,5 juta. 2,5 juta udah dapat pink coral, ringnya etnik ya, cakep lah pokoknya. Pink coral dengan berat 6,36 karat hanya 2,5 juta rupiah. Koleksi cincin berikutnya dengan warna benar-benar manggil. Manggil banget ini. Terlihat merah yang ini. Merah merona Om. Nah. Ya terus terang saya pribadi baru dapat yang warna kualitas gini ya ini. Itu benar-benar pure orangey red coral ya. Ya. Tetap ada unsur oranye-nya, cuman dia warna seperti ini tuh sangat sulit. Oke. Ya, biasanya kecil-kecil. Ini alhamdulillah dapat 2 krat loh. Berarti ini merahnya lebih dominan ya? Lebih dominan. Ya, merah menyala. Benar-benar pure ya. Oke. Warnanya solid. Jadi ya sama nih. Glossy juga. Glossy. Dan ringnya juga perak, bagus nih, cakep. Natural red ya di sini, red coral. Warnanya orangey red, untreated juga 2,19 karat Om. Itu 3 juta Om. 3 juta ya. 3 juta rupiah udah dapat batu kualitas seperti ini ya. Ya, betul. Silakan teman-teman. Jadi ini masuknya sudah marjan merah ya Om. Marjan ya? Merah. Dan ini no treat ya. Nah, no treat betul. Di warnanya jadi benar-benar alami. Nah, alami natural ya kan, no treatment, okay. No diet ya. Hanya 3 juta. 3 juta aja. Kita lanjut lagi ke koleksi cincin berikutnya. Wah, ini juga nih terlihat glossy dan warnanya juga apa nih? Menarik juga tuh. Menarik warnanya. Okay. Cuman terus terang kualitas warnanya jauh sama yang tadi. Okay. Cuman ini menang di size, betul, ukuran, sama porselennya dapet banget. Okay. Sih. Kalau ini masuknya ke margin apa nih Om? Itu masuknya tetap red coral, oh, red. Cuman terbawa unsur orange sedikit. Iya, Om. Iya. Masih terlihat ya. Masih terlihat orange-nya. Oke. Okay. Dengan kerat yang lebih besar, namun ini tetap masuk ke red ya Om ya. Red. Red ring peraknya juga bagus ya Om ya. Bagus. Okay. Natural red coral sama no treatment, di sini orangey red 8,86 karat harganya. Itu 10 juta Om. 10 juta ya. 10 juta aja. Oh. Pilihan margin merah red coral dengan berat 8 keratan hanya 10 juta rupiah. 10 juta. Kita lanjut ke koleksi berikutnya. Kebetulan bentuknya lepasan. Lepasan. Oke, nah ini jenisnya nih. Red coral. Ya. Cuman ini bekas tasbih Om. Oke. Cuman ini ukurannya benar-benar saya pribadi baru dapat sebesar ini ya, ini. Cukup besar ya Om. Cukup ya. Besar dan gede ya Om. Nah, kreasikan aja Om. Iya, kreasikan. Kalau saya pendapat sih waktu itu kemarin saya pingin bikin liontin, cuman kan maaf konsumen Indonesia nggak semuanya suka liontin nih. Iya. Jadi silakan tinggal idenya masing-masing aja. Ini kebetulan nih memang beratnya cukup besar ya Om ya. Cukup besar ya, layak banget buat dikoleksi. Natural red coral ya beratnya 66,4 karat, orangey red warnanya. Oke, harganya Om. Itu 13 juta Om. 13 juta. Rupiah. 13 juta. Silakan teman-teman bentuk lepasan dengan jenis masih sama red ya Om ya. Iya. Dibuka di harga hanya 13 juta. 13 juta. Cincin permata berikutnya termasuk unik. Kalau saya melihatnya ada bias dua warna. Itu blue sapphire, cuman ada bawa unsur green sedikit atau ya, okay, hijau ya. Nah, cuman ini
originnya spesial. Oke, okay. Dari mana dia? Itu Australia Sapphire, Om. Oke. Okay. Benar-benar sapphire ya? Benar-benar sapphire ya, bukan kianit ya, teman-teman. Bukan kianit ya. Okay. Yang belum punya nih permata dari Australia yaitu blue sapphire ya, Om. Iya, Australia. Dan warnanya unik nih. Jadi ada bias kehijauan ya. Betul. Ring sudah perak. Oke. Okay. Natural blue sapphire Australia, treatmentnya TE atau heat ya, Om ya. Warna biru kehijauan 1,13 karat, Om. Itu harganya 2 juta, Om. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Silakan teman-teman, blue sapphire yang dari Australia 1,13 karat hanya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Batu cincin berikutnya. Om. Nah, ini juga unik nih karena jarang terdengar nih batu dengan origin yang agak jarang ya, Om ya. Agak jarang. Nah, dan kebanyakan kabocan, Om. Nah, ini batunya apa nih, Om? Itu sama blue sapphire. Ya. Cuman originnya Thailand. Nah, banyak kan iya ya, Thailand itu bawa unsur hijau. Ini nggak ada pure blue. Ya, blue sapphire Thailand. Thailand. Banyak kan black ya. Black, sapphire, green ya, ya kan kita betul. Umumnya. Kristal ya, Om ya. Kristal kaca. Silakan teman-teman yang belum punya dari Thailand dengan batunya blue sapphire. Blue sapphire. Dan ini no treatment ya, Om ya. Natural blue sapphire origin Thailand, NTE no treatment, warna biru 1,3 karat. Harganya 2 juta. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah udah dapat blue sapphire Thailand no heat. Nah, antik juga antik ya, Om ya. Okay. Silakan teman-teman, blue sapphire satu keratan dari Thailand hanya 2 juta rupiah. Batu berikutnya dengan visualnya warna pink ya. Pink. Merah muda. Oke, okay. Tapi batunya apa nih, Om? Itu pink sapphire, Om. Oke. Okay. Pink sapphire ya, cuman istimewa origin ya. Kalau orang yang fanatik-fanatik sama origin, monggo silakan. Ini banyak yang aneh-aneh nih originnya. Ini yang dari mana nih, Om? Itu Vietnam. Vietnam. Oke, okay. Kan biasanya Sri Lanka ya. Banyaknya Sri Lanka, ya kan Burma, ya, ya kan Tanzania, Afrika. Ini saya punya Vietnam. Oke. Okay. Ring juga sudah perak ya, Om ya. Ya. Natural pink sapphire warna pink 0,97 dan no treatment pastinya. Ya, no treatment. Origin Vietnam. Oke, okay. Berapa nih, Om? Itu harganya 3 juta. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Silakan teman-teman yang suka mengkoleksi nih origin yang cukup jarang ya, Om ya. Cukup jarang, cukup langka ya, Om nah, ya. Banyak kan lagi juga ruby, Om. Iya, betul. Ruby Vietnam ada. Ruby Vietnam ada, saya pernah dapat, cuman ya. Yang jenis sapphire-nya saya baru kali ini dapat. Jadi silakan teman-teman, pink sapphire Vietnam hanya 3 juta rupiah. Batu cincin berikutnya. Dengan warna terang ya, Om ya. Terang. Menyala pinkish red. Oke. Okay. Itu ruby, Om. Ya. Cuman kalau buat negaranya India ya. Ya, oke. Okay. Nah, cuman tempat tambangnya atau penambangannya di daerah Kashmir, Om. Oh, oke. Okay. Silakan teman-teman yang belum punya nih origin yang unik lagi ya, Om. Unik ya? Lagi. Dengan batunya ruby dari India. India. Oke. Okay. Natural ruby dan di sini no heat ya, Om ya. No heat. India warna pinkish red 1,14 karat. Om. Harganya 2,5 jutanya. 2,5 juta. Rupiah. 2,5 juta udah dapat ya ruby India yang tambangnya dari Kashmir ya. Oke. Okay. Ruby India no heat 1,14 karat di harga hanya 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah. Batu cincin berikutnya. Nah, ini sekilas sih mirip ya, Om ya. Mirip. Bedanya ini apa lebih besar aja ya, Om lebih ya. Besar. Oke. Okay. Buat negaranya tetap masih India. India juga. Tambangnya okay. Daerahnya Kashmir ya. Oke. Okay. Cuman bawa. Ini lebih bersih aja sih kita okay. Ngelihatnya. Pilihan kedua masih ruby India ya, Om ya. India. Galian Kashmir. Kashmir, diikat juga ring perak pastinya. Mm-mm. Natural ruby NH no heat India. Di sini warnanya merah keunguan 1,3 karat. Om. Harganya 3 juta rupiah aja. 3 juta ya, Om. Heeh, udah dapat okay. Ruby warnanya purplish red. Ya. Mantep ya. Originnya langka juga, Om. Kashmir, okay. India. Silakan teman-teman pilihan kedua ruby India no heat dengan berat 1,36 karat di harga hanya 3 juta. 3 juta rupiah. Cincin berikutnya warnanya juga unik. Seperti bias dua warna. Iya, betul ya. Dan ternyata ini originnya juga unik juga ya, Om. Unik ya? Juga. Nah. Itu sama ruby ya. Di sampling lab A CGL keluar originnya India, di MRI keluarnya Pakistan. Nah, okay. Itu enggak masalah karena ya. Emang satu wilayah ya. Betul. Kalau daerahnya namanya Kashmir atau okay. Batakundi ya, ya kan. Cuman itu dicaplok dua negara, Om, biasanya separuh Pakistan, separuh India. Jadi ini masih dengan jenisnya ruby dan ruby. Ini apa? Warnanya juga ada bias ungu ya, Om ya. Oh, bias ungu sama paling gede sih ini, Om. Okay. Saya dapat dengan kerat yang lebih besar dan ini originnya yang Pakistan. Pakistan. Tapi daerah Kashmir juga. Kashmir ya, juga sama. Oke. Okay. Natural ruby corundum ya origin Pakistan dalam kurung Kashmir ya, Om ya.
no heat juga, no warnanya heat. Juga merah keunguan, lebih besar 3,15 karat om. Itu harganya 7 juta aja om. 7 juta rupiah. 7 juta rupiah, ya sesuai banget, udah dapat batu bagus, ya kan originnya langka. Betul. Pilihan batu ruby, namun yang ini dari Pakistan ya om. Pakistan. Ya? Dengan galian sama yaitu Kashmir, beratnya 3,15 karat. Hanya 7 juta ya om, 7 juta rupiah. Cincin berikutnya dengan warna terang, kratnya besar pastinya. Besar. Bentuk kabocon yang ini. Itu ruby Burma om. Iya. Cuman treatmentnya heat only ya, ya. Kratnya lumayan ya, besar. Oh, pilihan lagi masih dengan jenisnya batu ruby. Iya om. Namun yang ini dari Burma, dengan treatment hanya heat aja om ya. Iya heat. Ring juga sudah perak pastinya. Perak. Natural ruby, ya beratnya 9,5 karat. Heat only Myanmar Burma, warnanya reddish pink. Reddish pink. Oh, harganya? 4 juta rupiah aja. 4 juta? Batu ruby Burma, heat only 9,5 karat, ya. Hanya 4 juta ya? 4 juta rupiah. Cincin berikutnya. Dengan batunya ada 3 pieces. 3 piece. Dan terlihat apa? Mata kucing ya. Mata kucing. Oke, okay. Betul. Jenisnya. Jenisnya Alexandrite chrysoberyl atau terkenalnya di Indonesia mata kucing ya. Ya, betul. Ini isinya 3 piece ya, Om ya. Oke. Okay. Originnya Sri Lanka, batunya bersih-bersih. Cat eye-nya kenceng-kenceng ya. Oke. Okay. Jadi ini batunya Alexandrite cat's eye chrysoberyl yang Sri Lanka ya, Om. Sri Lanka. Ya? Dibentuk seperti apa nih? Stempel ya, Om. Stempel, ya? Cuman stempelnya segaris saja, Om. Iya. Ya. 3 pieces. 3 piece. Dan ini ya apa talinya tajam ya? Talinya tajam banget, batunya kristal bersih-bersih. Ya, natural Alexandrite cat's eye chrysoberyl 3 pieces total 1,4 karat, no treatment Ceylon Sri Lanka. Oke, harganya om? Harganya di 2 juta aja. 2 juta. Pas. 2 juta rupiah udah dapat ringnya handmade ya, cat eye-nya 3 piece loh. Oke. Silakan teman-teman cincin dengan matanya 3 pieces. 3 piece. Alexandrite cat's eye chrysoberyl Sri Lanka di harga hanya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kita lanjut ke cincin berikutnya dan di sini juga masih terlihat garis lurus atau mata kucing juga. Mata ya, kucing ya? sama tegas, cuman okay. Ini lebih besar sama warnanya sih unik om. Oke. Okay. Sama Alexandrite chrysoberyl. Oke. Okay. Cuman ini beratnya nih 3 karat lebih om. Nah, ini yang dari mana nih om? Itu Tanzania. Oh, Tanzania. Tanzania. Pilihan masih jenis yang sama ya, Om ya? Alexandrite cat's eye chrysoberyl. Yang ini tapi dari Tanzania. Tanzania. Ring juga sudah perak. Ya, natural Alexandrite cat's eye chrysoberyl 3,49 karat no treatment Tanzania. Tanzania. Harganya, Om? Itu harganya 4,5 juta aja, Om. Silakan teman-teman, Alexandrite cat's eye chrysoberyl 3,4 karat hanya di harga 4,5 juta. Cincin berikutnya dengan warna hijau-hijau kristal ya. Hijau-hijau kristal. Nah, batunya ya. Itu Chavorite Garnet. Ya. Kualitasnya lumayan bagus ya. Okay. Kalau penilaian saya ini udah cukup lah buat di koleksi ya. Gede, okay. Greennya cakep, lumayan bersih. Silakan teman-teman. Jadi ini batunya Chavorite Garnet. Chavorite Garnet. Yang dari Tanzania pastinya. Tanzania. Dengan materialnya kristal hijaunya juga bagus ya, Om ya. Mandil. Bagus. Ring juga sudah perak pastinya. Natural Chavorite Garnet, no treatment Tanzania. Beratnya 3,17 karat om, harganya om. 7 juta rupiah om. 7 juta? 7 juta. Silakan teman-teman, batu Chavorite Garnet dengan berat 3 keratan hanya di 7 juta ya om. 7 juta rupiah. Cincin berikutnya dengan warna unik juga nih. Unik. Seperti orange apa, ke merah muda ya om ya. Kayak rasa pacarate sih om lebih tepatnya. Iya betul. Oke. Itu turmalin om. Iya. Nah, saya gundulin ya, tadinya aslinya cutting, okay. Saya gundulin untuk mendapatkan efek kayak cat eye, okay. Karena efek cuttingannya om. Dari mana nih om? Itu Mozambik om. Jadi ini turmalin yang warna pink, tapi warnanya seperti paparaca ya om? Warnanya seperti paparaca. Oke, okay. Dari Mozambik di cut ring perak ya om ya? Iya. Natural pink turmalin, ya di sini warnanya pink ada orange, untreated Mozambik 7,3 karat om harganya. Itu? 3,5 juta aja. Silakan teman-teman, batuan pink turmalin 7,3 karat dengan warna seperti paparaca hanya 3,5 juta. 3,5 juta. Cincin berikutnya dengan warna biru soft ya, Om ya. Birunya soft. Nah, ini batunya apa nih, Om? Aquamarine beryl, Om. Ya.
Cuman ini batunya bersih banget, clean eye ya kalau ya, kita lihat ya. Okay. Dan ini keratnya juga lumayan ya Om ya? Keratnya lumayan, gede ya kan, bersih, nah, ya kan, kristal. Pilihan batu permata yaitu aquamarine beryl ya Om? Iya Om. Batunya benar-benar kristal bening ya Om ya? Kristal bening. Ring juga sudah perak, natural aquamarine beryl. Di sini warnanya biru muda, 6,5 krat Om. Itu, 2,5 juta aja? Silakan teman-teman, aquamarine dengan berat 6,5 krat hanya di 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah. Cincin berikutnya yang terakhir dengan size-nya besar ya Om ya? Besar. Jumbo warna hijau. Hijau. Nah, batunya nih Om. Itu jadi jade Om, okay, dari Burma ya. Ya. Saya ikat dengan ring perak mewah, etnik China ya Om ya itu. Ya. Dan ini ya hijaunya bagus ya Om ya? Iya, hijaunya bagus. Oh, pilihan batu jade jade atau giok yang dari Burma ya Om? Burma. Di catering perak, natural Jedi Jade, ya tipe A pastinya, tipe A. Burma, 42 krat kan harganya? 7 juta. 7 juta rupiah. 7 juta, udah dapat giok Burma 40 krat lebih loh. Pilihan giok dari Burma, Jedi Jade, tipe A ya Om ya? 42 krat hanya di 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Oke Om Yoga, seperti biasa untuk harga batunya ya? Masih bisa nego aja. Masih ya? Masih. Jadi nanti teman-teman bisa kontak via WhatsApp. Iya. Atau langsung datang ke Blok M Square lantai basement ya Om ya? Oke, dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan ketemu lagi Om. Sama-sama Om.